Assalamualaikum, selamat datang di Ocean Studio. Di video kali ini saya akan mengupas aplikasi penghapus layar foto atau background eraser. Banyak aplikasi foto editor seperti PicsArt dan PixEye Pro, tapi di sini saya akan memilih aplikasi background eraser ini karena menurut saya aplikasi background eraser ini cukup mudah dan simpel dalam penggunaannya. Anda bisa download aplikasi ini gratis di Play Store. Dalam video editing, kadang kita membutuhkan aplikasi penghapus layar foto sebagai pelengkap dalam proses edit video. Oke, simak video panduan penggunaan aplikasi background eraser berikut ini. Ini adalah tampilan background eraser. Load foto untuk memilih foto yang akan kita edit. Kemudian kita pilih tekan tanda panah ini untuk mengatur size besar kecilnya. Ada menu extract, auto, magic, manual, repair, dan zoom. Sesuaikan dengan kebutuhan. Fungsi auto ini menghapus bila backgroundnya satu warna, bisa otomatis terhapus seperti ini. Untuk magic, fungsinya menghapus seperti ini. Manual kita bisa untuk merapikan. Usap dengan kedua jari untuk memperbesar. Manual size untuk memperbesar lingkar hapus. Repair untuk memperbaiki yang sudah terhapus, bisa kita kembalikan. Bila terjadi kesalahan dalam penghapusan, kita bisa perbaiki dengan cara klik repair, kemudian pilih mana yang akan kita perbaiki. Untuk menu yang ada angkanya ini adalah undo untuk membalikan atau memajukan. Untuk zoom kita bisa mengusap dengan kedua jari, kita perbesar, atau untuk mengecilkan kita tekan ke dalam, untuk memperbesar kita tekan keluar seperti ini. Pilih manual untuk merapikan bagian tepi, lakukan dengan pelan-pelan. Bisa dengan magic juga. Kalau dirasa sudah cukup, pilih done. Untuk hasil yang lebih lembut, kita pilih 1, 2, 3. Ini semakin besar angkanya semakin lembut garis tepinya. Kalau sudah, pilih save. Pilih finish. Gambar sudah tersimpan di galeri. Gambar akan tersimpan di folder eraser. Oke, itu tadi tutorial penggunaan aplikasi background eraser. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya.